biar masyarakat Indonesia dan masyarakat Korea hubungan itu lancar dan tidak ada hambatan. Dan memang itu aktivitas utama itu golf, tapi kita tetap dari bukan hanya golf saja, kita ada business matching dan ada CSR, kemudian kita ada knowledge sharing, kemudian kita ada tukaran budaya. Itu aktivitas utama IKCC. Dan kita rencana itu setiap bulan sekali kita ketemu. Dan kita bulan Oktober rencana mau ke Korea, biar dari teman-teman Indonesia bisa menikmati budaya Korea dan suasana Korea. Terus IKCC sebenarnya itu aku berdiri IKCC ini biar investor Korea sudah ada di Indonesia atau akan investasi di Indonesia, biar itu tidak ada perselisihan dan supaya mereka tidak salah hadapi dengan budaya Indonesia. Aku sebagai ketua umum IKCC dengan Ketua Umum IKCC pihak Indonesia Pak Edi Kundadi dan Senior Advisor itu Bang Nyos, kita upaya keras biar dua belah negara ini lancar dan masing-masing juga kita bisa menikmati melalui IKCC. Terima kasih. We'll be right back.